kan. Dan hari ini pun majlis pengkebumian jenazah Allahyarham Abang Ali dikebumikan di Segambut, di tempat saya lah. Okay. Tiba-tiba tadi saya ternampak satu video yang saya tunjuk kat tuan-tuan tadi apa semua, berkenaan satu budak bernama Muhammad Ihsan. Ihsan lah nama tu, nama orang baik. Tapi tak tahu pula mulut dia macam gampang, macam celaka. Eh? Kalau ada masalah dengan Allahyarham, kalau ada apa-apa benda yang tidak puas hati, boleh datang berjumpa dengan family ataupun sahabat-sahabat yang lain. Kanda Yusuf Azmi pun ada, Naya Cik Ton pun ada, sahabat-sahabat arwah pun ada. Eh? Boleh bercerita di depan. Jangan buat live macam tu, memaki hamun orang yang dah tak ada. Eh? Kita ni sebagai umat Islam, jangan terlalu biadab dan kurang hajar. Hormat. Eh, hormat. Mungkin dia di atas dunia, masa kehidupan dia dulu, dia terlalu garang ke, garing ke, apa ke. Kita sebagai manusia ni selalu memaafkan. Kena memaafkan. Eh? Walaupun budak masuk air ni mendakwa dia pernah dipukul, seperti apa yang dicakap lah, dia pernah dipukul oleh arwah. Itu kita tak tahulah apa problem dia apa semua. Tapi pada saya tak patutlah buat live macam tu, maki hamun. Sebab orang tu dah tak ada, orang tu dah meninggal. Dah meninggal dunia. Ha, dia bukan gangster ke, bukan apa ke. Jangan cakap macam gitu. Ha? Dia ni dengan Kanda Yusuf Azmi, arwah. Arwah Bali dengan Kanda Yusuf Azmi ni, dia lebih kepada penyatuan dan mungkin untuk lebih menyelamat, menyelamatkan mangsa-mangsa alung ke, bangsa-bangsa yang tertindas ke, apa ke. Itu dah kerja dia. Mungkin perwatakan dia, garing, garang, ala-ala macam samseng, macam gangster. Itu karakter seseorang individu. Macam saya cakap tadi lah, kalau saudara Muhammad Ihsan ni tak puas hati ke apa ke, boleh datang berjumpa. Apa guna pergi buat live macam tu, maki hamun? Seolah-olah kau ni macam tak ada agama. Seolah-olah mak bapak kau macam tak ajar pula. Orang dah meninggal. Dah meninggal tu sudahlah. Apa lagi yang kau nak? Saya cakap satu kepada Muhammad Ihsan ni, kalau tak puas hati boleh datang direct jumpa saya. Saya ada dekat Segambut. So datang di Segambut, bagi tahu nak jumpa Donjai. Orang-orang akan datang bawa jumpa. Ya, insyaAllah. Ha, sebab mulut kau ni kurang hajar sangat. Ha, seolah-olah macam mulut sial lah. Mulut gampang lah. Mulut orang tak sekolah. Jangan jadi kurang ajar sangat. Ha? Jangan jadi kurang ajar sangat. Kita ni tahap kesabaran pun ada juga. Ha, jangan sampai orang bertindak di luar kawalan, nanti masalah pula kau. Ha, jangan ingat kita takut. Tak ada takutnya. Setakat kau bercakap lebih dekat dalam Facebook, buat live macam gampang, macam anak haram, macam sial, macam celaka. Ha, tak payah. Ha, kalau tak puas hati kau datang depan-depan. Ha? Kita ni bukan tak ada telur punya orang. Kan? Saya dapat cerita dia ni budak Taiping. Dengan cerita budak Taiping, lebih kurang macam tu lah. Tak tahu lah apa masalah dia dengan arwah apa semua kan. Pada saya benda-benda macam gini kita clear lah, kita selesai je lah. Benda pun dah lepas, dah berlalu. Buat apa nak dendam-dendam lagi? Allah Subhanahu Wa Taala tu maha pengampun, maha penyayang. Maafkan je lah. Dia pun dah tak ada. Apabila engkau memaafkan orang yang pernah buat salah dengan kau, Allah Ta'ala pun akan ampunkan apa-apa dosa yang kau buat selama kau hidup. Engkau pun bukan baik sangat. Engkau pun bukannya suci sangat. Engkau pun pendosa juga. Tapi jangan kau ajar lah. Aku betul-betul tak boleh brain lah. Aku betul-betul geram tengok budak ni. Betul-betul geram. Dengan style dia, dengan kau ajarnya, dengan muka biadabnya, dengan mulut macam anak haramnya, bercakap macam tu, buat apa? Kita ni orang Melayu, penuh sopan santun. Jangan jadi orang yang tak ada agama. Jangan jadi orang yang terlalu kurang ajar. Seolah-olah mak bapak macam tak ajar. Muhammad Firdaus, dia cacat otak tu bang. Itu saya tak tahulah. Kalau ia pun dia cacat otak ke apa ke, orang tua dia tolong pantau lah. Jangan sampai dia buat benda-benda salah macam itu. Tak elok. Kan? Bangsa-bangsa lain tengok tepuk tangan. Bangsa-bangsa lain tengok, dia suka, dia gelak. Pasal apa dia tengok Melayu dengan Melayu bertelagah sama sendiri? Ha, orang Islam bertelagah sama sendiri. Seperti macam mana yang saya cakap lah. Sekiranya arwah Abang Ali ada buat salah ke, ada apa-apa sekalipun, berhutang ke apa ke, datanglah, selesai elok-elok.
bukan dengan cara buat live macam gitu, maki-maki hampun orang yang dah tak ada, orang yang dah meninggal. Ha, kau dapat apa? Esok kalau orang geram, orang pergi langgar kau, orang pergi jumpa kau, orang katok kau tepi jalan macam mana? Ingat pepatah Melayu pernah mengatakan, ha, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa nanti. Ini bukan bukan cerita nak ugut ke tak ada. Ini cerita nasihat. Ha, kalau tak puas hati, datang. Arwah tu ada waris dia. Ada anak, ada bini, ada saudara mara. Ada lagi tau.